Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Wise Vlog guys. Buat teman-teman yang sedang mencari tempat sunatan yang fasilitas dan petugasnya kids friendly banget dan teknologinya yang udah terbaru banget, kayaknya video Wise pada kali ini cocok banget ya guys. Yap, nama tempatnya adalah Savubot. Cabangnya ada banyak banget guys, ada di mana-mana nih. Teman-teman, aku mau sunat aku nih. Mau sunat nih. Iya. Sunat di mana? Ini. Oh, Savubot. Tuh, keren banget. Jadi 2 hari yang lalu Wise tuh tiba-tiba minta sunat guys. Jadi gaskeun wae lah. Mumpung anaknya mau, kalau diantar-antar malah jadi gak mau nih karena ketakutan. Jadi sunat di Savubot ini kita mesti appointment dulu ya guys. Minimal H-1 lah ya. Setelah itu kita tinggal datang deh. Sebelum sunat kita mesti isi dulu nih persetujuan tindakannya guys. Untuk harga mereka punya 2 macam ya guys, bisa dilihat ya. Dan sambil menunggu giliran, anak-anak bisa main dulu nih. Jadi di sini terdiri dari 3 lantai nih. Di tiap lantai ada tempat main ya guys. Anak-anak dijamin pasti betah banget nih. Hehehe. Dan tibalah giliran Wise nih guys. Jadi kita ambil yang VIP nih di lantai 3 guys. Waduh waduh waduh. Sampai keserimpet. Tempatnya tuh kids friendly banget ya guys. Keren, banyak gambar-gambar maskotnya mereka guys. Tidak lupa petugasnya pun kids friendly banget guys. Jadi anak-anak tuh nyaman banget ya guys interaksi dengan petugas di sini guys. Dijamin anak-anak jadi berani nih. Banyak action figure juga nih, keren ya. Metode yang dipakai di Savubot ini, mereka menggunakan high-tech Savut facial sealer guys. Jadi setelah dipotong itu minim banget darah guys. Minim infeksi juga, minim peradangan, karena setelah dipotong itu langsung rapat nih, nggak pakai dijahit-jahit lagi nih. Keren banget ya. Nih guys, petugasnya ramah banget guys, si Wise langsung akrab. Nama Wise Alkoni. Waduh, pinter bener. Om, namanya Om Ilham. Oh, Om Ilham ya? Om Ilham. Sunatnya pun sambil main game guys, dijamin anak-anak nyaman banget nih. A few moments later. Ah, cacing. Cacing apa? Baru cacingnya. Tuh. Itu lepas gitu. Jadi dari awal si Wise tuh ngiranya sunat itu bukan dipotong guys, tapi dikeluarin cacing dari itunya lah. Karena sebelumnya dia nonton film di Discovery Channel dan Alam Semenit, ada orang terinfeksi cacing guys, keluar cacing dari itunya. Nah ini dia merchandise dari Savubot guys. Kita dapat stiker, dapat sertifikat juga, kita dapat pin, keren ya. Dapat topi juga, dapat apa nih? Tas pinggang ya. Tas pinggang kayaknya nih. Dapat kaos. Terus dapat ini nih, sempak sunat. Dapat 3 biji, yang satu kan udah dipakai tadi. Dan paket obat-obatannya ya, guys. Dan kalian lihat, setelah sunat, anak-anak bisa langsung main, guys. Seceria itu. Karena
Sunatnya itu tanpa dijahit ya, jadi nggak khawatir terlepas nih. Tapi jangan terlalu ekstrim juga ya mainnya ya. Oke guys, sekian video Wise pada kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share. Dan see you, bye!